Berita Indonesia Link, beritanya orang Indonesia. Jangan lupa subscribe ya. Anavi, ada debat nggak sih soal nama anak sama Mbak Gigi, terus proses kasih namanya pemilihan akhirnya ini? Namanya gimana? Banyak, terus kita ya karena namanya banyak aku yang tentuin juga. Pokoknya kalau nama anak laki katanya harus aku yang tentuin kalau nama anaknya. Emang anak laki anak perempuan kan? Jadi maksudnya aku, kita mah menyumbang ya aku juga gitu. Minta masukan ke beberapa mama, ke orang deket, tanya ini bagus yang mana gitu. Ya akhirnya Ryanza Malik Ahmad. Tadinya Nagita gak mau pakai Malik. Tapi kesian terasa. Tapi tadinya tuh gak mau pakai Malik, namanya tuh ada yang lain. Jadi Ryanza apa Ahmad. Cuman setelah kita ngeliat nih, Rafathar udah ada kecemburu, jadi biar sama, jadi akhirnya kita pakai Malik Ahmad. Jadi itu sama kan, Rafathar Malik Ahmad, Ryanza Malik Ahmad, biar mereka tuh gak ngerasa, tetap merasa equal gitu. Iya benar. Ya, betul, harus kayak gitu ya.